Oke guys, kita kembali lagi ke game yang kedua antara RRQ melawan EVOS Legends. Skor masih 1-0 di game pertama RRQ menang. Apakah di game kedua ini EVOS bisa menyamakan kedua tim jadi sama berbagi poin atau RRQ yang memastikan game menjadi 2-0? Langsung aja kita nonton. Let's go guys. Akai Trower yang bakal Di digunakan sama mana Trish game Forest kira pertama bakal tadi memberikan ya guys ya? kita. But this is it ya. Lemon Inilah dia dari dengan draft kedua tim yaitu EVOS Legends dan Valentinanya. juga RRQ. Kolus gak mau nebak Dan kira-kira mana yang lebih baik. Kolus serahkan semuanya ke penonton sama bakaran Albert, serahkan sama penonton. dua-duanya Ketik mereka hashtag Evos sama-sama Lore serta hati hati biru. Menggila karena guys ya. Mendukung Evos Legends yang draft yang lebih baik. Atau hashtag Sama Vivaron dan baninya. Hati kuning untuk mendukung Vivaron. Ngeri banget hati ya, Tris. Kalau nggak salah tadi, hati oranye. Bani mati nih, guys? Enggak, lupa ya. Kalau salah nggak mati. Jadi, boleh langsung aja ramaikan di kolom komentar, mau kolom komentar YouTube. Apakah ada pergantian ini guys? Karena ada Parsha. Di Parsha tadi kan? Teman-teman streamer juga apa diganti ke Clay lagi? Melakukan restream, boleh yes, juga yes. untuk Atau Lemon boleh pakai Parsha. Aja prediksi. Kira-kira apakah akan 2-0 atau Dan mungkin akhirnya Evos nge-ban Arlok walaupun kalau nggak pakai di ban juga akhirnya. Inilah dia game kedua, game penentuan. Apakah RRQ bakal memenangkan matchnya atau ternyata mereka bakal seri match antara RRQ melawan EVOS Legends. Oke, okay, Lemon memakai Parsha guys. Mau kalah teh. Ternyata tidak ada pergantian. Ini dia ya, masih bakal coba untuk ya melakukan terlebih dahulu. Hypernya hyper. Lancelot, oh Dreams-nya yang pakai akar. Ya, atau mungkin yang masa aktifnya udah bentar lagi habis, boleh aja langsung aja beli. Kuota di Karinya kalah landing dengan Skylar di website dari Tri sendiri ya kok ya, karena dimulai dari 8.000 aja murah aja kalian bisa dapetin kuota plus Diamond Mobile Legend tapi lihat lumayan terpoking cipuy alias Rainbow aja terjadi belum ada kerusuhan-kerusuhan lagi. No freeze branch-nya Paset bantu teman-temannya. Empat ada empat. Mundur, mundur, mundur. Mundur, mati first blood kah ini? First blood kah? First blood. Tapi datang tasnya kena. Dapat juga tapi ternyata. Aduh, Lemonnya nggak ada itu. Mana? Lemon nggak ada mana? Nggak ada mana Lemonnya. Double kill langsung diamankan sama Tas. Lemonnya nggak ada mana guys. Jadi nggak ada bisa skillin kan? No mana. Awal yang baik. Ya bahwa baik untuk kedua tim guys. 1-2. Goldnya sama. Nggak ada skill 2. Oh masih bisa. Masih bisa selamat ternyata. Mundur dia ke belakang. Udah nggak ada ulti. Apanya? Mati dong nggak ada ulti nih soalnya. Banananya juga nggak ada. Kena tarik Ijume-nya. Menghilang begitu aja guys ya. Udah nggak ada flicker. Oke, saya ngambil orange buff. Dengan adanya farming kembali. Skor 2 sama. Gold udah beda 1000. Oh iya, karena dapat itu ya. Dapat turtle. Vision lagi ke arah Brand supaya nanti Brand juga kesulitan. Gitu juga sebaliknya dari Boss Legend juga pastinya ingin memberikan Brand space. Oke. Supaya nanti dia bisa nge-gendong. Tarik nggak ada itunya. Kaja yang ada tarik. Kaja juga masih survive lah. Dia nggak mau buang banyak resource untuk seorang Kaja sendiri. Ke arah bawah. 3 versus 3, 4. 4 versus 4 nih guys di bawah. Ntar lagi Ferdinand datang. Datang nggak tuh? Sepi-sepi membagongkan nih karena kayaknya biasanya dia sepi-sepi gini agak sedikit bikin was-was ya. Position sudah mulai terlihat juga bahkan dari Sarah Cycles-nya juga bahkan udah mulai muncul dia. Waduh ketarik. Di Vegas 19 Connect juga kali ini nggak arah terhadap Grim tapi kalau tangan-tangan cukup protect. Bagus banget Jim. Masih bisa mundur terlebih dahulu nih kalau melihat. Yap, darahnya udah low banget. Bahkan itu satu kali kena. Udah dipaksa sama Albert. Tapi meskipun masih bisa untuk melarikan diri dia, dia benar-benar masih bisa selamat. Takut in case jaga-jaga kayak kalau badannya datang atau Lemon coba datang juga untuk
skor 2-2. Bahkan Psychos ya udah jalan lumayan cukup jauh nih. Dia mencoba untuk menjemput temannya dari area top lane tadinya. Dia datang ke area bawah sini karena sebentar lagi sepertinya Evo Legends bakal mencoba. Siapa dapat? Karena Turtle masih dapat. Tasnya ketarik. Megang ada yang satu buah retribution tapi satu tarikan yang sama-sama makin retribution. Oke, kena heavy spin. Farsanya juga ulti. Saja ke arah banana yang tidak bisa bergerak. Duh, Psychotnya. Banananya memang tumbang. Psychotnya. Paling sempat dipopong begitu saja. Siapa dapat? Psycho selalu low tapi dia masih bisa dikit semua tuh. Skylarnya. Masih selamat Skylarnya. Ternyata sama kita. Flicker yang baik dari Skylar, guys. Enggak kelihatan tapi tiba-tiba ya dapat deh. Kayak Albert tadi dapat. Iya, ya. Tadi kayak kita terlalu kill sekarang. Jangan bantu. Jangan lupa, bantu tekan tombol like-nya ya guys ya. Like, comment, share, dan subscribe guys. Supaya channel ini berkembang. Dan ayah lebih semangat lagi juga untuk upload video-video tentang pertandingan pro player dimanapun aja guys. Di Amerika boleh. Di mana lagi? Di Filipina juga boleh. Malaysia juga boleh. Oke. Oh, Burdi nggak bisa kabur guys. Flickernya nggak ada soalnya. Masih 67 detik lagi. Skylar-nya tumbang. Tapi lihat, Trips masih survive. Coba untuk putar ke arah belakang. Ya, retri aja sama Albert. Waduh, nggak ada skill itunya ya. Skill ultinya nih. Hampir aja tuh ya. Lu mati loh, Trips. Belum ada rasanya. Beransinya. Tapi kalau dibuat seperti ini terus, ini berbahaya untuk RRQ ya. Kari soalnya ini. Semakin tebal, semakin apa? Tembus sama dia nanti. Pelan-pelan ya, tapi Feather Airstrike. Lemonnya juga dikejar. Langsung Feather Airstrike. Coba untuk ditetesin sama seorang Lemon. Walaupun Lemon harus menjaga posisinya dengan Wings by Wings karena tadi tas langsung sama-sama dikejar. Hijumi dikejar sama Albert sama Nelson. Lemon dikejar sama tasnya. Tapi konsil terdengar. Tapi nampaknya untuk di area outer turret itu skor 3-4. Gold unggul RRQ. Kawal juga tentunya dan set up position kali ini ke arah Turtle yang sebentar lagi akan muncul nih kodenya. Ya, pertarungan di Turtle ya guys ya. Apakah yang ketiga ini nih dapat ini? Yes. Oke, dapat. Berarti 1-2. Turtle ke berapa ya? Dua atau ketiga ya? Tapi lupa ya, pokoknya tadi sebelumnya dapatnya sih apa? Oh, ketiga. Dapat Albert. Dapat Nelson. Orang nyawa nih ya. Albert suka. Suka itu ya, suka. Fredin. Ya, kebutuhan tim, Jo. Kalau pakai yang lain-lain atau assassin lain, tim lawan-lawan yang begini, keras-keras kan susah juga. Susah ngebunuhnya. Ugrans pakai itu kan. Kena aduh miskomunikasi guys. Langsung aja kena ada IP spin. Terpaksa mundurkan miskomunikasi tuh. Belum ada korban dari tim fight baru. Oke. Ulti kah badannya? Ush. Kena. Oke, di atas terjadi tim fight. Tembus sakit. Terpaksa harus dikeluarkan tapi sakit banget. Wah, mati nih. Yes. Masih bisa selamat. Tapi tuh red atasnya hancur. Jumi lihat anak kena pari ya. Bener nih. Keluar tembok biar dia enggak bisa di. Sama juga Parsa juga bisa keluar tembok kan? Iya. Player Parsa. Hancur enggak bawah? Kalau bawah sama-sama hancur berarti tradingnya sama. Hancur. Mon, Osman, Lemon. Waduh. Hampir Lemon. Oke, mati Jimmy-nya. Tidak bisa bertahan. 4 sama. Siapa yang menang nih? Goldnya sama. Apakah mereka akan berbagi poin guys satu sama ini? Karena game pertama sudah menang RRQ, jadi dia tidak ada BO-BO-nya guys ya. Cari dua, kalau seri satu sama, satu poin, menang tiga. Kalau kalah, nol. Hancur. Oh, untung dong sedikit. Sedikit dong. Ini juga hancur. Sama dia. Iya. Goldnya sama. 24 tuh, bentar lagi 24. Evos. Mana bentar lagi 24. Jauh sih. Tinggal gimana nantinya mereka bisa nge-secure. Mana nih? 24 kan?
Heavy Spin dijauhin Albertnya, tapi mati duluan Dreams-nya. Wah, ini bahaya ya guys ya. Ini bahaya. Mati. Udah. Tidak. Wah, dapat. Tasnya. Sudah dapat tasnya tapi. Enggak. Enggak juga dong. White up. Dapat. Ulti langsung mereka. Udah deh. Bahaya ini guys. Ini bahaya. Baru ini bahaya. Ini bahaya. Bencana banget sepertinya untuk teman-teman. Ini jangan goyang sakit nih paha ya, Nak. Bakal seperti ini parah ya. Waduh. Invite-nya tadi kirain dapat Lancelot tadi ya. Iya, coba levelnya 13, 13 sama. Iya. Iya, beda 5.000 langsung. Tambah lagi adanya pressure dari teman-teman Arabi kali ini. Tadi. Megang banget untuk ke arah Legends, tapi memang lumayan bisa hancur sampai ke bawah turret ini. Ada Parsha soalnya. Aduh, Brans. Waduh, Brans. Aduh, ketahuan Brans. Flicker ulti badanannya tadi guys. Gila. Langsung ulti dia jadi gak bisa kemana-mana. Duh, ketarik juga. Udah nggak bisa dibendung ini, Brody-nya udah mengerikan. Udah mengerikan ya guys ya. 10-4, udah beda hampir berapa itu? 8.000. Tabrak gaming ini mah. Nah, bodinya udah berakhir. Itu tasnya lagi nge-farming di. Bisa jadi langsung ulti untuk ngebantuin Lemon si banananya. Biar nggak bisa skill 2 Lancelot ya. Lemon 019. Wow. Lagi-lagi Albert ini belum ada mati guys, Nelson-nya. Jauh banget sih ini perbedaan dari gold-nya aja. Udah beda berapa itu? Beda dan 6.000. Iya. Kalah tadi. Iya tadi sama di Gatron. 6.000. Waduh, Brody-nya pantesan sakit. Udah 8.000 Brody-nya. Aduh. Difikirin. Iya. Sama seorang Skylar. Kuat dari seorang Lancer yang kabur ke arah belakang. Tapi masih tersesat karena backup. Aduh, gila ditabrak gaming aja, guys. Banana. Ini udah ditabrak gaming aja ini. Udah. Gold-nya udah unggul jauh banget. Mereka pun tumbang bahkan Psychos. Aduh, kalau PK begini gimana MSC besok, guys? Ya, gimana MSC besok ini? Lawannya ngeri-ngeri loh besok MSC. Yang tangan-tangannya enggak fast head kayak udah meninggo itu di situ ya. Tapi ini bakal menjadi yang segar banget tentunya untuk teman-teman dari RRQ untuk mendapatkan hadiah. Kalau ngeliat permainan begini, waduh. Ayah kok ragu guys di MSC besok dia nih, guys. Iya. Dan besok lawannya kelas dunia semua, ada Echo, ada Blacklist, ada juara-juara MPL lainnya. Dari banyak lah perwakilan juara-juara lah. Nggak ada mau bajen tapi diganti sama yang juara dua. Siapa yang itu? Oplay. Ya, ada lah. Diganti guys karena Tumau Bazen itu dia nggak bisa mengirimkan ke Kamboja ke MSC karena masih di bawah umur. Dan ternyata sama orang tuanya, pemain BTK Mobazennya salah satunya nggak dibolehin sama orang tuanya guys. Padahal udah menang juga ya. Udah istilahnya udah ya, bisa bikin bangga orang tua. Ketarik akhirnya. Entah sebut misalkan Mobazen main kan lawan Nevos. Udah ini mah end guys. Udah fix end. Udah beda 11.000. Udah susah ini, udah sakit banget. Benar-benar sakit. Ada sini Lemon sekali kena. Cuma bisa Lemon yang digituin sih. Lemonnya sama Lancelotnya lemah banget. Nggak kuat. Damage-nya itu udah nggak. Lemonnya udah dicari sama apa?
Hijau yang tidak bisa bertambahkan Rans. Udah nice try, nice try. Lihat, Desa terbuka lebar. Walaupun ada Tas mencoba terbuka dengan Tom Cruise, Phantom Execution menghabisi semua minion. Udah, ini dikerjain sama RRQ, guys. Digoreng-goreng. Digoreng-goreng. Kan lemon ketawa. Goreng-goreng kata dia. Wow. Oke guys, sampai di sini dulu untuk pertandingannya. RRQ ngebantai EVOS 2-0 ya guys ya, tanpa ada perlawanan. Jangan lupa bantu tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Itu tadi benar-benar intim banget. See you di next video. Guys, sampai jumpa.